Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod Busit terbaru di Busit versi 3.7.1. Ini adalah mod bus HDD dengan livery bus Sudiro Tunggajaya Ovendennya. Untuk sasisnya sendiri ini sih menggunakan sasis Hino RK8, dan untuk liverynya ini dari channel YouTube-nya Grung. Dan untuk modnya ini dari Mas Sangga Saputro dan Pak Farid Madiawan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita ke gamenya ya. Nah, sekarang kita sudah berada di gamenya. Ini kita sudah berada di Terminal Purwokerto yang ada di game Busit ini ya. Dan Busit yang saya jalankan dalam kesempatan kali ini adalah Busit versi 3.7.1. Jadi untuk bug di Busit versi 3.7 itu sudah dibenerkan ya oleh tim Maleo. Dan di sini untuk bagian ACC-nya ini sudah full variasi ya teman-teman. Terdapat banyak variasi di bagian depan ini. Juga sudah ada strobonya di sini. Oke, kita agak keraskan sedikit untuk volumenya. Untuk suara mesinnya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa dengarkan sendiri. Ini saya menggunakan OBB ori ya, jadi belum ada kode name soundnya. Jadi kalian bisa dengarkan sendiri untuk suara raungan dari mesinnya ini. Dan sebelum kita review, kita ubah dulu ya untuk ininya, kendaraannya, biar enak gitu, gak di dalam gitu ya. Nah, kita review dari luar dulu ya. Nah, di sini untuk modnya seperti HDD pada umumnya, tetapi untuk perbedaannya pasti kalian sudah tahu ya, yakni bagian lampu interior. Untuk lampu interior ini sudah kekinian ya, sudah menggunakan model yang terbaru, karena untuk bagian gelap terangnya itu sudah diatur sedemikian rupa ya, jadi nggak hanya polosan saja gitu, jadi lebih keren gitu ya teman-teman. Dan lampu interior ini juga sudah diterapkan di mod Jetliner ya kalau nggak salah, dan akan diteruskan di mod XJD yang sebentar lagi kayaknya mau rilis. Sebentar lagi ya kayaknya. Dan di sini untuk lampu interiornya berwarna putih ya. Putih dengan kombinasi warna biru. Biru keunguan gitu ya, teman-teman. Sebentar, ini kenapa kok kayaknya nyantol gitu ya? Oh, ternyata kameranya nggak bisa masuk ke dalam interior ini. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini mantep pol ini untuk bagian lampunya. Karena untuk updatean ini untuk HDD yang terbaru, ini yang paling kelihatan itu di bagian lampunya ya, karena lampunya ini sangat keren banget, apalagi dipadukan dengan livery bus Sudiro Tunggajaya. Dan Busit versi 3.7 ini refleksi dari modnya sangat keren sekali ya, karena lebih kinclong gitu ya teman-teman, jadi menambah kesan elegan ya. Dan kita langsung saja masuk ke dalam busnya. Kita review untuk bagian perlampuannya dulu ya teman-teman. Dan di sini untuk lampu hazardnya sudah kita nyalakan tadi. Terlihat sudah menyala ya di sini untuk lampu hazardnya. Begitupun juga untuk lampu senya, kita coba. Sebentar, kita coba untuk lampu senya ya teman-teman. Untuk lampu senya kayaknya sudah menyala dengan normal. Untuk lampu dekat juga lampu jauh kita cek juga, sudah menyala dengan normal ya. Dan untuk bagian lampu interior ini biasanya ngikut bagian lampu dekat dan juga untuk bagian pintu ya teman-teman.
Jadi yang sudah lama memakai dari mod Pak Farid itu pasti sudah hafal ya untuk formasi lampunya ini, lampu interior. Dan untuk pintunya tadi itu spek pariwisata ya teman-teman. Dan ini untuk lampu bagian belakang. Untuk lampu bagian belakang tidak ada perubahan. Dan untuk bagian strobo bagian grill ini ada perubahannya, menjadi lebih tipis gitu ya teman-teman. Dan di sini nggak bisa di custom, jadi sudah include gitu ya. Dan di sini untuk bagian interiornya, wah mantap ya. Ini kombinasi biru, ungu sama putih ya. Jadi mantap lah untuk dipandang, enak banget, nggak terlalu silau juga. Walaupun di interiornya ini masih standar ya. Ini masih standar dan juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu lebay gitu ya, jadi terlihat rapi gitu, mantap lah pokoknya. Dan untuk animasi pertama ini adalah animasi suspensi juga ini ya, kaca bagian driver dan co-driver. Dan untuk animasi kedua ini apa ini, tombol animasi kedua kok nggak ada ya. Kayaknya animasi kedua ini fake shadow ya, karena saya ini menggunakan livery yang non fake shadow, jadi nggak ada ya, nggak ada perubahan ini. Dan kita cek untuk animasi ketiga, kayaknya ini animasi ketiga adalah bagian bukaan ya teman-teman. Kita coba sebentar, mana bagasinya, oh di ini. Nah ini dia untuk bagian animasi ketiga. Dan di sini untuk kap mesinnya juga bisa menyala, dan ada mesin yang tentunya 2,5D ya, bisa berputar. Nah ini kita coba untuk bagian interiornya. Untuk bagian interior tadi sama ya, sudah kita review. Dan setelah ini kita akan gunakan untuk test drive. Untuk test drive ini, untuk tarikan pertama atau kesan pertama untuk tarikan itu enak ya, nggak terlalu ngebut banget, jadi pas banget lah ya. Untuk bagian setirnya juga lebih enak karena ini memakai busit versi 3.7.1, jadi sudah ada updatean ya, mantap lah. Dan ini kita akan berputar-putar ya di maps Purwokerto ini. Kita menggunakan Armada Sudiro Tunggajaya Ovenden. Ovenden itu kalau nggak salah menggunakan sasis Mercy ya. Ini menggunakan sasis Hino RK8, tapi nggak apa-apa, yang penting itu sama-sama HDD ya. Karena Ovenden sendiri di aslinya itu menggunakan tipe body HDD ya teman-teman. Jadi lebih kayak terkesan realistis gitu ya. Dan di sini untuk bagian dashboardnya ini kayaknya menggunakan itu ya, apa ya namanya, spotlight atau apa ya, pokoknya itu ya, bukan wood panel. Dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bujit Mania.